استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وعفو يا رحمن وعفو يا رحيم وعفو يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رحمن يا حافظ أنقوتها تهان Maha Penjaga, Lindungi diri ini ya Allah dari segala macam musibah dan mara bahaya, Amin. dari nikmat yang didengkikan oleh orang-orang ya Allah. Jauhkan kami dari pandangan mata ain yang tidak ingin kami bahagia, ya Allah berikanlah kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan dan jadikanlah kami orang-orang yang Kau jauhkan dari hati iri, dengki, hasud dan segala macamnya ya Allah. Ya Allah, hanya ampunanmu yang kami harapkan. Berikanlah kami ampunanmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun wa lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilnal jannata ma'al abrarr ya azizu ya ghaffar ya karimu ya Satar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Pemirsa, hari ini kita belajar lagi tentang satu tema yang dekat dengan keseharian kita tapi bisa jadi tidak banyak juga dari kita yang faham akan hal ini. Bisa jadi apa yang dirasakan oleh badan kita, ini adalah diakibatkan dari penyakit ain. Karena itu mari kita jaga hati kita supaya tidak mudah dengki dengan orang ya. Banyak-banyak beristighfar dan juga banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga insya Allah hidup kita tenang, tidak merasa iri, dengki terhadap kesuksesan dan keberhasilan orang lain. Dan tentunya setiap hari mari kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang taat dan jadikan Ramadan kemarin benar-benar jadi madrasah kita sehingga kita benar-benar siap menghadapi 11 bulan ke depan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya robbal ya. alamin. Saya dapat halik undur diri, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiqil aqwamil mubtariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oh uh...